Assalamualaikum sahabat Sela Ageng dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Kang Sela Asmoro di Sela Ageng Resort Channel, channel yang mengulas dan mempersembahkan semua tentang Pulau Sali. Kali ini kita akan mereview 7 ekor ular Sali yang dimana akan kita promokan dalam rangka syukuran atau dapat dimasukkan kepada para subscriber, dimana saat ini pencapaian kita sudah sampai ke 1000 subscriber. Terima kasih untuk yang telah mendukung channel kami mulai dari awal, mulai dari nol sampai sekarang kita sudah 1000 subscriber. Ayo mari kita tingkatkan subscribe jenengan-jenengan semua yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kita benar-benar kita reviewkan, kita iklan dulu guys. Oke, sahabat, sudah kita dengarkan bersama iklan intro dari Sela Ageng Resort Channel. Setelah itu kita lanjutkan untuk mereview 7 ekor ular Sali saminan jantan dengan harga 450 dengan syarat diperuntukkan bagi para subscriber Sela Ageng Resort. Dan tentunya ini hanya 7 ekor sahabat, jadi jangan ragu, cepet-cepetan, siapa yang cepat dia dapat. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama ini adalah Ring Mansur Matsur ya, GMP 018. Memiliki paruh yang sangat tebal dan panjang ya, dengan postur yang tinggi besar. Umur diperkirakan sekitar 3 bulan lebih ya. Dengan spek harian sudah mulai ngeriwi aktif, makan kering dan sudah belajar ngelaku-ngelaku sahabat. Terlihat dari bentuk mata yang sangat bulat sekali, menunjukkan tegas burung ini jantan tulen sahabat. Jangan ragu-ragu sahabat untuk memilih Ring Matsur GMP 018, karena saya yakin tidak akan mengecewakan untuk sahabat-sahabat semua. Yang kedua adalah Ring Faza MLG 016 sahabat. Umur diperkirakan sekitar 3 bulanan sahabat ya. Dengan bentuk paruh yang panjang dan sobekan mulut ke mata sahabat. Bentuk matanya juga bulat sahabat. Serasa kental sekali bahwa burung ini memang terlihat
dari ciri-cirinya benar-benar jantan Turen, sahabat. Dengan spek harian, Riwi aktif, belajar ngelaku, serta sudah makan kering, sahabat ya. Burung ini juga prospeknya kedepannya insya Allah cukup luar biasa, sahabat. Terlihat dari bentuk paruh serta postur yang proporsional sekali bagi diperuntungkan bagi bahan untuk gantangan, sahabat ya. Adalah ring abu AZ-013. Terlihat burung ini sudah sangat agak lebih berumur ya, sahabat ya. Terlihat dari dodolan dada yang sudah banyak keluar, sahabat. Dengan bentuk paruh yang lancip serta sobekan mulut yang hampir ke mata, bulatan mata pun juga melingkar, sahabat ya. Ini kental sekali dengan ciri-ciri burung jantan. Cuman memang hari ini saat pengambilan gambar dikarenakan kondisi mendung, sahabat, jadi burungnya kurang giat, sahabat ya, dan cenderung aras-arasen bahasa Jawanya ya. Tapi jangan khawatir, sahabat, untuk spek harian dari burung ini adalah ngeriwi aktif, belajar ngelaku, belajar ngepong, sahabat, dengan durasi yang masih pendek-pendek, dan juga sudah makan kering sekali, sahabat ya. Jangan ragu, sahabat, ini kita promokan, sahabat ya, semua di angka 450 untuk syukuran 1000 subscriber, sahabat. Yang keempat, kita kembali lagi di ring abu AZ-04, sahabat ya. Burung ini diperkirakan umur masih sekitar hampir 3 bulan ya. Dengan spek harian ngeriwi aktif, postur terlihat agak lebih kecil, sahabat ya, dibandingkan yang ring 013 tadi. Tapi ini satu peternak, sahabat. Jangan khawatir, dan terahnya juga terah bagus, sahabat. Terlihat dari bentuk mata yang sangat bulat sekali dan paruh yang tebal dan panjang, sahabat ya. Tapi dari segi postur memang agak kecil, sahabat. Dengan spek harian ngeriwi aktif dan sudah makan kering, sahabat ya. Dan juga memang terlihat agak kurang semangat dikarenakan dalam pengambilan gambar saat ini mengalami masalah cuaca, sahabat. Jadi burungnya cenderung pengen tidur, sahabat.
selanjutnya adalah ring MSU 113 sahabat ya. Diperkirakan umur sudah hampir 4 bulan lah sahabat ya. Terlihat dari total dada yang sudah mulai merata sahabat, dan beberapa bulu sudah mulai rontok sahabat. Untuk spek hariannya burung ini sudah mengalami kemunduran sahabat, dikarenakan sudah masuk ke fase menuju mutasi sahabat. Dengan spek awal dulu pernah ngeriwi aktif dan melaku sahabat, tapi dalam waktu 3 hari ke belakang ini burung ini sudah mulai masuk ke fase macet sahabat. Tapi jangan khawatir, silakan diamati dari segi mata dan paruh, terlihat sangat bulat dengan sobekan mulut yang sangat-sangat lebar sahabat. Yang selanjutnya adalah ring Nandir RGS 036 sahabat ya. Burung ini memiliki umur sekitar 3 bulan lebih sahabat ya, tetapi masih manja sahabat, dikarenakan kemarin masih kita buat mainan ya, kita suap sampai umur 3 bulan tetap kita suap, jadi akhirnya burungnya masih mengalami fase manja sahabat ya. Tapi jangan khawatir, untuk spek harian kriwi aktif dengan volumenya sangat cukup luar biasa sahabat ya, keras sekali untuk volumenya. Terlihat dari bentuk paruh yang panjang dengan sobekan mulut hampir ke mata, bentuk mata bulat dan paruh panjang sahabat. Yang terakhir dan sang primadona adalah ring Selo Ageng 915 sahabat. Umur diperkirakan 3 bulanan sahabat, dengan bentuk paruh yang tebal dan panjang sahabat. Tapi burung ini agak sedikit semi sahabat, sudah mulai nakal-nakal ya.
gimana sahabat, 7 ekor yang kami persembahkan untuk sahabat-sahabat semua, untuk para subscriber Lokus-Lokus, bukan? Jadi jangan lama-lama, silakan langsung WA kami di nomor di bawah ini ya, di nomor 08222917339, atau bagi teman-teman yang di daerah Malang silakan kunjungi kami di alamat Jalan Cempaka Ungu RT 2 RW 10 Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Yang dari luar kota silakan juga ulas kami di Google Map Rumah Burung Gagala Asmoro. Kayaknya beberapa menit sudah kita lalui dalam mereview 7 ekor brokoli jaminan jantan harga 450 yang dipromokan peruntukan bagi para subscriber Selagung Beef Shop. Saksikan konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kami agar kami bisa menyajikan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi, tetap dukung kami dalam berkarya, dukung semua channel-channel kami yang tergabung di Jatuan Project, antara lain Lawak Malangan, VIP Channel, Story Mas Farhan, dan Selagung Beef Shop Channel. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania Nusantara. Tetap damai, semangat, dan bersabarlah untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Dadah.